Jadi teman-teman, semakin gue explore tentang GTA Trilogy Definitive Edition, bukannya gue nemu bahan yang bisa gue pakai buat membela Rockstar, yang ada justru gue melihat ada beberapa hal yang bikin gue makin sebel. Nah, ceritanya gue pribadi sebenarnya udah gak terlalu musingin kenapa Rockstar itu memutusin untuk gak ngelanjutin dari 3D Universe ke HD Universe, karena ya mungkin mereka gak mau mengacaukan dunianya HD Universe itu. Tau lah ya, contohnya kayak map Liberty City di GTA 3 dan GTA 4 itu udah beda jauh banget, dan rasanya bakal aneh kalau GTA Trilogy sampai dibuat HD. Tapi gimana pun juga mereka tetap membuat 3D Universe ini kacau balau, terutama secara timelinenya. Jadi ceritanya Mas Oglok alias Ojilok ini kan di alur ceritanya GTA San Andreas dia masih bukan siapa-siapa. Tapi kemudian karirnya sebagai rapper itu melejit setelah dia dibantu sama CJ buat nyuri lagunya Mad Dog. Dan terus habis itu dia dibantu sama Big Smoke biar dia bisa bikin album, dan albumnya ini akhirnya muncul di GTA 5. Beberapa posternya dia sebagai artis juga muncul di GTA HD Universe. Bahkan dia juga punya bintang tersendiri di Walk of Fame-nya Vinewood. Nah, tapi perlu diingat kalau karirnya Mas Oglok ini dimulai di tahun 1992 di settingnya GTA San Andreas. Dan terus setelah itu melejit, bahkan albumnya itu masih kelihatan sampai tahun 2013 di settingnya GTA 5. Sedangkan di GTA Introduction yang menceritakan tentang apa yang terjadi sebelum alur ceritanya GTA San Andreas terjadi itu, Ojilok juga terlihat sebagai orang biasa. Nggak ada tanda-tanda dia udah jadi superstar atau gimana. Yang artinya bisa disimpulkan kalau sebelum dia masuk penjara, dia itu ya bukan siapa-siapa, mau jadi gangster aja ditolak-tolak sama Sweet sama Big Smoke ini. Tapi di GTA Vice City Definitive Edition yang settingnya itu ada di tahun 1986 atau 6 tahun sebelum GTA San Andreas, kalau kita explore North Point Mall terutama di toko kasetnya ini, kita bisa menemukan albumnya Oglok yang modelnya itu sama persis kayak album Oglok yang bisa kita temukan di GTA 5. Di sini kelihatan ada covernya, terus ada piringan hitamnya juga, dan di sebelahnya ini yang parah sih, ada albumnya Madhouse yang menurut GTA fandom, Madhouse ini nggak lain adalah albumnya Mad Dog yang dirilis sebelum alur cerita GTA 5 terjadi. Hah, parah gak tuh? Jadi di sini mungkin bisa disimpulkan kalau siapapun yang naruh album-album ini di GTA Vice City Definitive Edition pasti nggak paham dengan timeline-nya GTA. Dan bukan hanya timeline di GTA Trilogy aja ya, tapi juga di GTA HD Universe. Kalau misalnya albumnya Oglok ini ditemukan di GTA 3, mungkin masih masuk akal lah ya, karena emang setting waktunya GTA 3 itu terjadi setelah GTA San Andreas. Tapi ini di Vice City loh, yang di intro awalnya aja udah tertulis jelas tahun 1986. Dan video ini gue ambil setelah gamenya di-update, setelah ditarik sama Rockstar yang notabene mereka melakukan beberapa perbaikan, terutama di teksturnya. Yang awalnya tulisan welcome, udah bener jadi welcome sekarang, dan banyak lagi yang diperbaiki lah pokoknya intinya. Tapi untuk albumnya masih ada di sini, dan bagi gue ini merupakan sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak developer. Jadi ya, gue gak paham lagi dah, gue pamit duluan aja dah. Yang penting jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and... oh ya, jangan lupa kasih like dan subscribe kalau kalian suka videonya. Bye-bye and have a nice day.